Iya, kan gue nggak jadi ini guys ya. Guys, welcome back to my channel lagi ya. Jadi kali ini guys ya, kita kemarin kan sudah review beberapa patch ya guys ya, patch terbaru 1.6.10 guys ya. Jadi kan ada beberapa hero yang di revamp, ada Kimi yang diubah jadi full magic marksman, satu lagi juga Altos itu udah dibikin seimbang gitu istilahnya. Jadi kita mau review dua hero itu ya guys ya. Gua nggak bisa pastiin, mungkin gua bakal mulai dari Kimi dulu kita guys ya. Tapi kalau misalkan Kimi di pick ya, gua terpaksa harus ganti ke Altos. Jadi antara dua itu guys ya, gua nggak bisa pastiin bener, tapi kita langsung coba aja guys ya. Jadi langsung aja kita tekan klasik karena ranked membunuhmu, jangan coba-coba. Jadi kita main klasik aja guys ya, let's go. Oke, kita sudah di ini guys ya. Kita sudah di pick hero. Aduh, ini kabelnya ini loh. Tuh kan Altos di pick kan guys ya. Jadi kita harus mic marksman. Gak ada jungler, gak apa-apa, kita jadiin jungler guys ya. Lah. Lah. Altosnya jungler. Oke, gak masalah. Tapi masa kita yang jadi ini guys? Kita yang jadi roamer? Gua tuh curiga dem. Aduh kok gini ya? Ini ngeri ya guys ya. Ah tidak, jangan begini guys. Menyerahlah salah satu, please dah. Satu pakai flicker aja deh. Kenapa harus dua-duanya guys ya? Bisa ngalah satu nggak mau? Gua juga retri nih. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut aja guys. Orang kayak gini mah nggak bisa guys, nggak bisa, emang nggak bisa. Udah, kita langsung gas aja guys ya, langsung aja kita ke Lane of Dawn, let's go. Oke guys, kita sudah di Lane of Dawn guys ya. Jadi kayaknya kayak gini ya, kemungkinan sih kita jadi roam. Gue cukup benci sih guys ya. Alucardnya kalau AFK sih ya udah, tinggal di report kan guys ya, jadi nggak usah takut. Aduh, yaudahlah. Kita roam aja guys. Arahinnya lebih enak sih guys, serius. Arahinnya jadi bener-bener lebih enak gitu guys. Jadi gue cukup seneng gitu ngeliat Kimi di revamp. Cuman gak tahu damage-nya guys ya. Damage-nya bener-bener masih sakit atau enggak, atau gimana, gue juga masih belum bisa pastiin. Aduh, jadi punya musuh guys. Tuh, Kimi tuh enaknya dia punya, dia mukulnya tuh lumayan nyaman guys. Dia sama burst banget, cepet gitu loh guys. Jadi bener-bener. Ya gue coba ngarahin ya guys ya. Gue gak pandai-pandai banget main Kimi. Cuman ya kalau kita pelajari ya why not kan. Bisa gitu guys, masih bisa kok. Jadi gak usah takut. Ayo ayo, bunuh 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 bunuh. Nah, kita bantu Karitanya cepet jadi guys ya kalau mau. Yah. Yah. Kan jadi salah kan? Jadi serba salah kan guys? Jadi serba salah guys. Gimana nggak membingungkan coba guys. Sa. Aduh bingung lah. Jadi serba salah gitu loh. Bingung gua guys. Marksman jadi roamer kan. Aduh, review Kimi revamp versi roamer. Wes. Gila ya.
gue stres nih guys main kayak gini guys ya. Klasik aja bisa jadi stres guys, apalagi yang semacam, weh bukan gue guys, kok gue, gimana sih? Alah gue lah, gue take lah, gue ambil. Gue gak bisa jadi tank ya guys ya, gak mungkin jadi tank sih. Bal, wih kok damage-nya nyangkut ya? Aduh, udahlah guys. Gua nyerah guys. Kiminya udah nggak ada damage, nggak bisa apa-apa gitu loh guys. Jadi kayak harus gimana gitu loh. Damage-nya sakit kali ya, aduh. Bener-bener gak tahu harus gimana loh guys. Alucard-nya report aja lah udah. Alucard-nya AFK, gimana lah guys. Jadi gak seimbang kan. Udah lah kita media di mid. Nah Alucard left kan, udah kita ambil. Jadi kita gak usah jadi roam guys. Kita jadi ini aja udah. Capek kali gua gak ada. Kayak gini terus kondisinya guys. Harus kena ya guys ya. Udah romnya gue jual, gue cancel blessing, abis itu gue ulang beli lagi ya guys ya. Ulang beli sepatu lagi guys. Pas kali dia kena ya guys ya. Itu yang gue bencinya Nana guys ya. Kemarin baru bikin Nana. Kalau dia jadi mid laner, dia bukan roamer, beuh, dia harassnya orang gila, cok. Dia pakai flamethrower, ini agresif mainnya, guys. Gue mau review hero aja kayak gini, guys ya. Gue nggak bisa ngambil kesimpulannya loh kayak gini, gara-gara kayak gini, guys. Aduh, salah kan? Terlalu cepet kan? Astagfirullah. Ya Allah, astaga. Sompat gue guys ya. Gue harus gimana? Gue gak bisa farming loh guys. Dia kayaknya jadi jungler bagus banget deh. Daripada dia jadi ini guys. Gak ada damage. Gimana guys. Frankolnya padahal gak bagus-bagus amat tau. Iya kan gue gak jadi ini guys ya. Aduh, review hero jadi feeder guys ya. Review Kimi feeder. Kimi revamp jadi feeder. Aduh, tolol lah gue guys. Udah gak ada otak gue guys main kayak gini, gimana sih mainnya. Harus dibawa bener-bener ke late game guys kalau kayak gini ya. Bisa di, kayak istilahnya tuh. Aduh, mereka mod serius banget ya. Nggak bawa gini juga, boy. Aduh. Udah gue yang nge-feed, gue yang banyak bacot lagi, guys ya. Kimi ya, kalau dijadiin marksman kayak gitu berarti dia benar-benar fail lah guys ya. Dia benar-benar nggak bisa guys. Gue juga kayak baru tahu aja gitu. Ya Allah, bisa loh ditangkap kayak gitu loh. Ya itu kejauhan. Gue tahu Franco jaraknya kayak mana boy. Lo mau ini guys? Bantu report Alufit. Yoi. Alucard bantu aja udah bisa tuh sebenarnya guys. Bantu
bantu report ya. Gua kayak cewek aja guys ya, biar dikira, biar diampuni dosa gua guys ya. Aduh, kayak gini gimana ya mainnya guys ya. Udahlah guys, ini ceritanya main Kimi revamp, review Kimi revamp terus jadi feeder. Aduh, what am I doing ah? Kalian yang feeder. Aduh, banyak gak, aduh nggak tahu lah guys, ngakak sih cuman ya udahlah, bukan alu. Iya sih, kita nggak itu si kawan satu dia bilangnya alu feeder, kita yang ngefeed sih iya, cuman ternyata gua nggak separah itu ngefeed ya guys ya, mereka juga sama ngefeed juga gitu loh guys. Gua nggak tahu gimana lawannya guys kayak gini. Balik guys, balik, wah balik, wah balik, wah balik tuh. Setengah darah gua guys. Salah item deh gua kayaknya. Gua juga nggak tahu itemnya guys, astaga. Udah lah guys, tetap jadi konten lah dah. Review menang kalah mah nggak ada urusan kan guys ya. Gak kena loh. Yo Allah. Yo Allah. I love you. Ini setidaknya kalau bisa nge-kill mereka gitu guys, pasti bisa menang guys. Enggak gitu caranya. Hei. Enggak gitu caranya, boy. Good game ya. Kita juga ngomong good game, guys ya. Ini easy game banget buat musuh, guys ya. Aduh, sampai gue tadi gara-gara jadi roamer, guys ya. Kalau misalkan gue juga ikut jadi millionaire, setidaknya ada yang ngalah deh. Siapapun bisa jadi roamer, guys. Yang penting coba kerja sama aja, kalian udah pasti bisa menang sih harusnya. Aduh, dua combo meresahkan itu, cok. H1 kena stun, di ulti. Di hook. Gak sakit, guys. Woi, anjir gua puce, guys. Woi. Tidak sakit bet nih. Bu, gila, boy. Be. Udah, yuk kita main critical ya, guys ya. Itu pun kalau kita masih sempet jadi guys ya. Kita bakal dimainin sih, tapi kalau mereka bakal mainin kita ke late game, mereka yang salah sih guys ya. Kita masa dari hancur-hancuran bisa comeback guys, kan nggak mungkin ya. Cuman kita lihat aja nanti guys. Gua nggak tahu bakal jadi apa. Solid sikit lah. Bisa sih guys. Bisa sih guys. Ini kayaknya bisa sih. Dibawa ke late game aja, terus mereka kalau masih dalam kondisi ngeremehin, berarti kita masih bisa menang guys. Sumpah. Masih bisa menang guys. Masih bisa menang guys. Kalau udah lord enggak sih ya guys ya. Tapi kalau udah lord udah enggak bisa sih. Cuma bisa 1/4 darah. Hook sini guys. Guys ini hook. Satu CC satu hook. Walah gila ini sih namanya guys. Guys. Good game. Gila sih kalian. Mau haras orang separah ini gitu loh guys. Di ini loh apa di lord loh. Udah kita ngefeed parah, mereka ngelord. Ya Allah. Kurang buruk apa lagi nih guys, guys. Musuhnya bikin magic defense semua nih. Aduh udahlah buanglah kayak gini guys. Mana bisa kayak gini, mau apain? Hei, lore-nya mas bro. Udahlah, buang lagi kayak gini guys. Mana bisa apa-apa lagi ini nih.
Udah dibuang kayak gini, guys. Gimana? Mau apa lagi, bro? Aduh, didorong ini, guys. Didorong ini, guys. Udahlah, kayak gini mana bisa lagi, guys? Aduh. Ya, kita review Kimi yang di revamp jadi feeder, guys, ya. Enggak apa-apa lah, guys. Kita paling tinggi, 3,4. Yang lain 3 bawah, guys, ya. Kita yang menang, guys. Tetap saja kita yang terbaik, guys, ya. Aduh, gua enggak tahu tadi musuhnya ngomong apa, guys. Enggak negatif low idling. Terus gua enggak tahu sih, kawan-kawan gua sih kalau secara teori ya, mereka bantu sih. Mereka kayak ya udah, cuman enggak ada yang mau ngalah, enggak ada yang mau kerja sama aja gitu, guys. Lalu gua enggak tahu ini, guys. Buildsnya Kimi ini loh. Bener enggak sih itemnya kayak gini, guys? Tadi karena gua enggak jadi sih, teorinya tuh gua enggak jadi, makanya gua enggak bisa menang, guys. Tapi kalau jadi, ini tadi bisa sih, guys. Pelan-pelan tuh bisa nge-kill mereka gitu loh. Jadi enak gitu. Cuman ya yang terjadi adalah berlawanan, guys. Apakah ada item yang harus kita ganti, guys? Gua bingung. Pasifnya kalau kayak gini, berarti Feather of Heaven mungkin bisa kali, guys, ya. Harusnya bisa loh. Gua bingung, guys, bingung serius loh. Dia tuh pakai yang apaan sih? Oh, Holy Crystal kah daripada Penetration? Kan gua enggak ngerti itemnya, guys, ya. Tapi kayaknya gua butuh bantuan dari kalian, jadi bantu komen aja di bawah, guys, ya. Gua benar-benar aduh resah kali sih main ini, guys, ya. Udah enggak ada yang mau ngalah, satu AFK. Aduh, mau 2 retreat sebenarnya ya, guys. Kalau secara teori itu ya, itu kan udah salah. Tapi kalau kalian bisa nyesuaiin, kalian mau kerja sama, mau 2 retreat itu sebenarnya bisa membantu banget, guys. Kayak misalkan mau nyuri lore, nyuri turtle, ada 2 retreat kan lumayan terbantu gitu loh, guys. Jadi kayak bisa sebenarnya, cuman ya udahlah. Yang terjadi manusia beda-beda kan, guys, ya. Kita jadi bijak sekali. Manusia tidak ada yang sama, semuanya beda-beda. Jadi harus saling memahami, itu kuncinya. Gitu-gitu, guys, ya. Oke, guys, thank you guys for watching. Mungkin ini aja dulu, guys. Gua benar-benar butuh saran dari kalian kayaknya untuk Kimi, guys. Gua benar-benar enggak tahu, guys. Gua ngeblank untuk masalah Kimi ini, guys. Dulu kan mix ya, ada BOD, ada barang yang fisikal sama magical gitu, karena basic attack-nya fisikal, skill-nya magic. Nah, kali ini full magic. Jadi gua enggak tahu sebenarnya item yang bagusnya itu gimana gitu, guys. Jadi kayaknya gua butuh saran dari kalian, guys, ya. Jadi komen aja di bawah. Kita nanti kalau gua baca satu-satu, terus gua bakal sekali lagi preview, guys, cara main Kimi ternyata seperti ini gitu loh, guys, ya. Jadi kali ini kontennya adalah tentang review Kimi yang sudah di revamp terus jadi feeder. Begitu ya, guys, ya. Oke, guys, thank you guys for watching. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen yang tadi, guys, ya. Gue butuh saran dari Kimi, dari build, dari cara main mungkin, atau enggak dari emblem juga. Gue butuh saran dari kalian, komen di bawah. Di share juga sebanyak mungkin biar komennya juga semakin banyak. Dan satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan terlalu mageran, biar kalian tetap imun tubuhnya bagus and tidak mudah terkena oleh pandemi COVID-19 ini. Oke, guys, thank you guys for watching. See you on the next video. Goodbye and peace.